pas ya di pas saya seakan-akan nyong orang tidak bucu. Aduh. Lihat kisah kena kau kau ber. Awak tulisnya hangar ni. Pantu saya tak kau ya. Kendaraan ni semacam ni. Cuma kita pun kiri kiri. Soalnya. Sama senang apa? Azam-zam enak orang. Es jeruk apa? Tulisari apa? Acut tulisari nak kenangan jeruk biasa. Terus mulanya haji pakai. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في التوراه آمين. Menyempurnakan tentang pes pertemuan tentang ikhwan hajj nifas. Harus dibahas ikhwan nifas adalah darah yang keluar setelah mau melahirkan, bukan ketika melahirkan. Nah, ketika melahirkan itu bukan darah nifas. Apot, marangi mana. Setelah melahirkan, mengeluarkan darah, itu darah nifas. Minimal, lahdor. Ada sak kecerotan, sak itik tok, mati jatun. Umumnya 40 hari, gharib. Maksimal 60 hari. Kalau disampaikan ketika darah keluar setelah melahirkan tapi sudah dipisah atau dijeda minimal 15 hari, maka itu bukan darah nifas, melainkan darah haid. Ya. Wong lahir nih, setelah melahirkan tidak mengeluarkan darah. Sampai setelah 15 hari ngetapnya apa? Darah. Maka darahnya bukan darah nifas, darah apa? Darah haid. Dan nifasnya, berarti dia tidak nifas. Tidak nifas. Pun, ya saya ini digambar lah. Berurau-urau. Di dalam nifas pun juga ada istihadah loh ini. Pokoknya ketika darah tersebut keluar di selain hari-hari nifas, berarti darah istihadah. Berasa-berasa sampai ongkos selita ya bangsanya. Ya, itu mungkin ini 10. Status kosong diri. Jadi niki menjelaskan nifas dulu. Nifas minimal sak kecerutan tok tak tete
tes. Pokoknya ini darah yang keluar sak tetes. Iku darah apa? Darah nifas. Minimal jelas, terus bisa membayangkan ya minimal kan. Napa jenenge? Golipe 40 hari jelas besok banyak nong apa lagi. Terus misalkan kasusnya ada orang habis melahirkan, ya, jadi melahirkan. Tidak mau orang darah, ya. Sampai hari ke 15 jadi apa tidak mengeluarkan darah, ya, tidak keluar, terus kemudian mungkin di hari ini keluar darah. Ini darahnya darah ya, yeah. Jelas ya, jelas. Lek umpomo keluar darah 10 hari, ya, kemudian bersih selama 10 hari. Keluar darah mana? Maka headnya berapa? Ini Pak. Ini darah apa? Yang kedua. Darah. Head apa nifas? Istihado. Eh? Isti? Ngawur. Wanot ya, yo cuma minta. Kalau ngeyel bareng. Ya, kan masih dalam lingkup 60 hari. Ya, masih dalam lingkup 60 hari. Selama pemisahnya itu tidak ada 15 hari, ya. Kan ini hanya 10 hari. Ya. Lek pemisahnya tidak ada 15 hari, maka darah yang keluar setelahnya selama masih dalam lingkup 60 hari yang keluar setelahnya ya tetap dikatakan darah nifas ya, iki nifas ya, iki nifas waktu nifas niki artinya. Tapi ketika di pedukar head ya, seandainya asalnya mau kalis bersih, oh dianggap wis apa wis suci, terus adus. Loh, kok metu maneh? Arek mau tentune waya salat ya, so. Salat. Misalkan waya Ramadan ya wajib po. Wajib poso. Karena memang sudah bersih. Ternyata keluar lagi. Keluar ya rasa salat, ora usah rasa poso. 40 hari. 40 hari bersih misalkan. Ya, lama 10 dino. Ketokne maneh sampai hari ke-60. Ya. Ini kapan jalan apa? Nifas apa head? Nifas. Oh, iso? Masih apa? Masih. Dan ini tidak ada apa? 15. Ini darah nih. Nifas. Tapi ini tetap wajib ketika ini memang dilihat bersih, nggak ada darah, ya tetap wajib, man. Nanti pada orang head kata nih. Nanti nifasnya berapa hari? 60. 60? Orang sing iki tok. Ya, ini pun dikatakan apa nih? Nifas. Nifasnya 60 hari. Jelas ya? Yeah. Iki kok kasusnya beda karo ngeten. Nek pemisahnya ada 15 hari, maka darah setelahnya dengan darah head. Ya. Nek pemisahnya ada apa? Ada 15 hari. Contoh. Iki kabeh pokoke ilmu.
15 hari. Kemudian berhenti. Setelah ini keluar darah lagi. Darah yang pertama tekan darah. Ini. Nifas. Darah yang kedua. Pasane. Jeda 15. Ini dikatakan apa? Su. Ketika sudah dijeda 15 hari, maka setelahnya iki head umpama kok iki 12 sampai dawa, yo arep delok hitungane. Hitungane lek wis melebihi 15 hari, berarti kok yo ora usah stado. Dengan ketentuan pembahasan haid ini gak kata beli mana, malah bingung mana sampean. Terus bingung tambah bingung. Jelas ya. Pokoknya intinya apa? Intinya ngeten. Selama masih dalam lingkup 60 hari, meskipun terputus-putus, selama yang memutus niku bersih-bersih-bersih itu tidak ada 15 hari secara berturut-turut, maka darah setelahnya selama masih dalam lingkup 60 hari semua masih terhitung apa? Nifas. Jelas ini. Jelas ya? Nifas. Wes, saiki masuk istihadah nifas. Sadu maneh. Ya gambar istihadah. Nyata. Sebagaimana head nifas itu ya enek muqtadi'ah nifas, enek muqtadah nifas. Ya. Artinya wanita pertama kali melahirkan langsung darah mengeluarkan darah nifas melebihi sampai mengeluarkan darah melebihi sampai 60 hari. Ini berarti dia istihadah. Nah ini ngeri. Nah head yang penting ngodek usahanya di istihadah. Jeleput. Istihadah jeleput. Sebagaimana nama jenisnya masalah head nek sing wanita yang mumayiza itu yang menjadi darah head kemarin adalah darah yang kuat. Wah. Dan ini pas pun sama. Engkau lek sing menjadi darah nama jenisnya darah nifas adalah darah yang kuat. Tapi ini kini gak us orang-orang tak bahas macam-macam. Gue semalih bingung. Soalnya like, bujumu akhirnya like, bingung sampe telepon aku. Jangan mati pak. Iya. Dari pada aku sampe ngumet-ngumet mati. Ngomong bagi istihaduh hati saya bingung tambah ini. Sama itu kan putus asa ngendak terrepot. Gara-gara tidak paham istihadah. Saya. Enggak lah. Cok sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerti nih. Misalkan nih. Sekedar pengetahuan. Asa cocok dikenyalnya. Sekedar. Ada orang melahirkan. Mengeluarkan darah. Sampai 70 hari. Iki terus piye gitu. Lah gitu piye ngene iki? Wes. Ternyata ngitungnya karena tidak jaraknya sama. Maka hete dihitung mek sak tetes tok. Isti nifase dihitung mek setetes tok. Ngodoi sholat ya ono yen. Turahan ini kau jadi apa? Kecuali yang saya kata. Tadi kan itu hitungan. Ya,
itu kan. Tapi orang-orang kabeh itu hadot tuane gak ana sing head. Ngeten. Iki sing sak tetes, dari pertama iki status iki iki nifas, ya. Nifas. Terus selama setelah iki, setelah status iki dihitung kan 15 hari suci. Terus setelah 15 hari iki napa? Head. Head sedina to. Ya. Head sedina to. Sehari yaumun walailatun head. Ya. 24 jam. Head. Ya. Setelah iki 15 hari ne suci. Ya. Terus apa jenenge? Sedina tok head. Dan seterusnya. Ya. Suci head. Suci head dan seterusnya. Kodo endi? Yo iki kodo ati. Kecuali iki kodo. Iki kodo. Ana itu sampai kan kene ku kodo ngono. Leput wae. Leput wae. Temen iki lagi awalan karena dulu bojomu lahiran semoga-moga juga sampai suwita dino lu ya ya mumet pas apa jenisnya lagi baru lahiran nyusuhannya anak lagi ngodok kapan nah oleh dibangi bojomu oleh dibangi baru pertama kali lain halnya wis pernah pertama kali nifas, lain halnya pernah nifas. Kayak niki lau, ya. Misalkan ya. Orang pertama kali yang melahirkan nifase mek nek umum jenenge golek rata-rata wong 40 rata-rata. Nggo saiki tok sedina sak cerita nang jubar nang diangkat. Nari dadah kaya-kaya ngono. Rata-rata 4 bulan. Misalkan hari pertama kali melahirkan dia napa nifasnya 40 hari, maka ini sudah menjadi adat kebiasaan wanita tersebut, sehingga nanti ketika melahirkan yang kedua kok mengalami istihadah kalau lebih sampai 60 hari, maka sudah bisa dipastikan nifasnya berapa? 40 hari. Setelahnya maka nanti dengan perhitungan serasa dingin ya jawab-jawab ini umat mana yang sana ini gambar model apa itu sekedar yes, diterangno enek penjelasan head model ngene iki ngene. Terus ngeten, Dik Ben tak singgung. Seandainya ada orang mengalami istihadah nifas selama 60 hari. Seret. Yeah. Selama 60 hari. Terus kemudian laki sedilu iki bar didelok iki mau bersih ini wajib mandi ya mandi misalkan mandi baru mandi terus baru lalu ngetok di teh mana akhirnya sekot julid urung ada 15 dino ya maka darah yang ini dikarenakan darah apa? Darah apa? Nek iki ku kabeh selama 60 hari ya nifas kados nifas selama 60 hari. Terus iki suci lahdho sak kecerotan. Bosone kok wewe. Ya. Lahdho. Nek sedelok terus keluar darah lagi. Maka darah setelahnya dikatakan darah head. Jadi tidak usah menunggu 15 hari. Ya, jarak yang memisah antara nifas dan head setelah di hari ke-60 itu tidak harus ada 15 hari. Meskipun sudah dilut adalah lho iku kok keluar lagi makane iku darah ya darah suci
terus metu mana? Pokoknya sing jelas didelok wis buri setan ya. Didelok wis buri sih. Lah, on didelok buri sih dengan sempat adus. Tapi mau wis buri sih asale, wis buri sih. Ora tanpa wis kayak warna blas. Wis sedang kurung sempat apa? Adus. Kok keluar lagi? Ya tapi darah-darah apa? Darah tetepan, sing penting didelok apa? Wis buri sih, Mang. Abune mana ya? Goblok. Terus adusnya nifas kapan? Ya nunggu, karena mau urus mata adus. Nunggu setelah sucina nawa. Apa itu tumpuk-tumpuk nih? Adus wilada, adus nifas, adus. Iya lah, apa? Setiap kita ulang. Adus gula, gula. Nek koyo kasus iki, iki kan gak baru pertama kali lahir belum sampai keluar darah, terus kandang 5 jam lagi metu. Berarti karena tidak langsung keluar darah. Pokoke nek bar nek bar wilada bar melahirkan termasuk sing mewajibkan mandi juga wilada. Termasuk yang mewajibkan mandi ada juga apa wilada. Kok tidak langsung disusul dengan keluarnya darah, maka yo wajib mandi wilada. Tapi nek langsung disusul baru melahirkan langsung ada darah. Gak usah mandi wilada kapan? Bareng karo mandi ini apa nih? Setelah sucinya, yes. Yes, jaket mungkin nih ya. Mas Bibi sekarang mengalami gimana? Kerwani melahirkan dengan yang mungkin yang paling lancar. Amin. Selamat. Amin. Nah, ini yang terakhir. Untuk sholat. Nah, untuk sholat itu kan jelas. Sing pas kaya head-head ngerti nengon ini. Ya head kan, sing sering uang itu gak mudeng. Jadi kalau untuk sholat, nganggupnya uang itu kadang, kan ya ten, yang wak, nek, uang kan secara umum, dia menganggap bahwa head, sholat yang ditinggalkan sebab head itu tidak wajib kodok itu. Mas Ali ngomong dong. Sing wajib kodok, nek poso. Padahal ada beberapa sholat yang wajib dikodok itu sebab head. Ya contohnya misalkan, ya penak kalau secara global ini, kalau secara global kan enak istilah, apa nggih? Anyar teko nih, mana? Enak sing zawal mana? Ilangin apa? Contohnya nih, ketika head, karena ini sebenarnya mana pakai orang head tok? Mana itu enek kufur, enek edan, enek pil macam-macam. Tapi karena kita pembahasan head, kita fokus di head mawon. Kita langsung menggambarkan. Umpomo enek wong wedok keluar darah head setelah masuknya waktu sholat. Ya, cara istilah kita introa almanek ilamun anyar teko opo almanek. Apa itu masuknya manek, datangnya manek sesudah masuknya waktu sholat, di mana waktu tersebut cukup digunakan untuk bersuci dan sholat bagi orang, bagi sahibud darurat, tidak secara mutlak. Karena sahibud darurat, orang istihadha, wong sing napa jenenge salisul baul, tapi ini bahasan, karena bahasan wong edok es wong istihadha. Nek sohibu darurat, itu kan kenapa kok ini menjadi syarat? Kenapa kok menjadi syarat harus waktu itu cukup digunakan untuk bersuci dan melaksanakan sholat? Kok ada bersuci bareng? Karena untuk sohibu darurat, itu diperbolehkan bersuci, wudu, itu setelah masuknya waktu sholat. Nek bagi orang yang normal kan boleh berwudu sebelum masuknya waktu sholat. Misalkan ini contoh enek wong wedok dekne masuk waktu zuhur, misalkan waktu zuhur jam 12 ya, 12.00 taruhlah umume misalkan digawe wong sholat iku patang rokaat nek potonganmu
sampai. Potongan itu sak apa jenenge? 4 rakaat 2 menit. Eh, pas ada koce, balik salat. Lalu dhuwur patarakan kudu pateh atok maca surat wis ora mungkin potongan. Terus jujur ya delok sintok iki sono. Oh, digawe paling singkat to ya. Digawe 2 menit. 12 0 2 keluar darah. Keluar darah. Ya, head. Berarti niki maksudnya waktu iman, iki mana sudah bisa digunakan untuk sholat. Nek bagi orang normal, maka sholat iki zuhur yang hari pertama kali head iki, ya. Zuhur yang pertama kali head ini wajib dikodoni sholat suci. Ya. Nah, umpama pas mandi zuhur jam 12, dikne head jam 12. Ya wajib. Ora cukup digun makon apa sholat. Nek mau aku nih pertama ngomong cukup untuk sholat dan bersuci dan wudu iku lek terkhusus bagi orang sing sholat dhuhur mungkin wong sing istihamah. Jelas ya. Iki jelas pokoknya intine nek datangnya manek iku setelah masuknya waktu sholat, ya, di mana bisa digunakan untuk melakukan sholat, tapi dia ini urung sholat. Apa mana lebih sholat iki? Wong dia ini apa ngerti sholat, majung dhuwur, kemudian setelah ini arep njedil jam 12:30, ngerti gete, ya banget wajib dikodok, banget wajib kodok, ya, banget ya. Terus mana? Umpama mana? Iki dalam kasus wong siji tok iki sik. Ben padha mu. Iki hari misalkan hari pertama. Mulai hate pitung dino. Hari ketujuh suci ne ya, suci. Lho iki men enek kater padha. Zawalul mane? Sucinya misalkan di waktu sholat, yang penting cukup digunakan untuk takbiratul ihram. Rong detik, rong detik lah. Allahu Akbar, rong detik. Meskipun dalam waktu sing mepet, iki sing digambar, nah, iku sing waktu sing pol-polan, apa mana nek ora, yo malah oleh, malah wajib ngono lho. Misalkan sing dene waktu asar, ya, hari ketujuh, asar. Asar, misalkan entek enggak magrib sik ya, magrib. Kan iki asar. Masuk maghrib itu umpamanya ya, masuk maghrib jam 17. Ayo piro? Tepat-tepat men. Ngene lho. Karena terusan ya. 30. 30. Ngono kok enak nang jabane tangan lepas lho. Nggih. Misalkan iki maghrib. Ya, maghrib. Ini nek darah berhenti ku 17 28 mewepet banget pamane lho semampet urus semat adus mesti penuh semat adus lah iku lho tapi mampete iku memang pas apa jenenge 17 apa 28 cukup untuk takbiratul ihram. Maka iki kok ya salat iki wajib di tapi tenang enek sing ngene enek sing ngitunge iku ora mampete tapi beraduse. Beraduse. Lho saiki aduse kuwi kadang setengah jam wong edok lho. Ya terus piye lek itu beraduse? Padahal sucine awake jam 5. Yo. Ngomong itu beraduse lho yo. Suci mampete awake jam 5. Jare. Yo. Ya terus aduse setengah jam maghrib lagi rampung lho. Masa ora wajib ngodok ngasar mau yo lucu lho. Lucu ora? Oh, orang luluran bareng. Oh, seminggu ratus lho. Makanya semua epet lho, terlalu epet lah. Jam 17.25 ya. 25. Yang cukup untuk takbiratul ihram. Maka sholat asar ini
wajib dilakukan. Wajib. Ya. Wajib. Apakah asar, Dok? Ternyata tidak. Dan sholat zuhur. Pokoknya sholat sebelumnya yang bisa dijamak. Ya. Sholat sebelumnya yang bisa di karena sucinya waktu ngasar. Sebelum asar apa? Mesti itu zuhur. Asar sama zuhur bisa di dijamak, maka zuhur pun wajib diqadha. Berarti kok qadha-e telu? Kasine nek iki isi masih ada waktunya. Pamane nek kan wis mepet berarti sudah tak ibet yo engko masukin ngene kok. Nek salat melaksanakan salat iki di waktu maghrib berarti kan qadha asar zuhur plus zuhur sehari pertama iki. Aku cuma cak plong-plong kok. Piye, Bin? Masuk orang Bin. Kamu orang rabis, bingung ngono Bin. Malah malah si durati kira-kira. Wah, lebih aman aku rasa rabis. Daripada mumet mikir kalau dia bojoku ya. Ya, iki dhuwur. Nah. Dhuwur ya, dhuwur ya wajib di kondo. Ya. Wajib kondo, wajib. Ya. Yeah. Qadha. Seandainya suci nih ning dene wektu maghrib ya. Maghrib misalkan ya suci nih ning dene wektu apa? Maghrib. Maka asar wajib diqadha kah? Boten, karena maghrib dan asar tidak bisa qadhi. Ini suci nih ning dene dhuwur. Ngasare piye? Wis otomatis. Rasa macam bingung ta tadi. Wis otomatis sampe suci kok. Sebelum zuhur apa subuh? Subuh. Subuh wajib kodok kah? Dan karena zuhur sama zuhur enggak bisa dijak. Zuhur sama subuh. Nek suci ning nggone isya. Ya, wis mau mepet wis subuh dile. Yo. Kalau akhir isa wis mepet subuh yo. Wis subuh mepet. Iki kok maghribnya bagaimana? Wajib jamak apa enggak? Wajib qadha apa enggak? Wah, wajib karena isya sama maghrib bisa dijamak. Intine ngono mudeng. Nggih. Jadi salat yang wajib diqadha. Sholat sebelumnya jika bisa dijamak nanti wajib diqadha niku untuk zawalul manek ketika sucinya ya ketika hilangnya ketika suci sucinya ora kok ning gone apa awale pamane kok ngene iki enek wong hate wayah waktu ngasar utawa ngene berarti kaya waktu zuhur zuhur sama asar asar bisa dijamak. Berarti asar di hari pertama dikodok, ya ora dul. Mau jelas maton hete kok. Ya, wis jelas-jelas apa? Sing yang wajib nanti sholat sebelumnya itu juga wajib dijamak itu ketika di waktu napa? Suci hilangnya mana? Wis pokok apa ae. Dadi nek ning gone akhir ngasar karo ngisya. Suci ini tenggungi ngasar, dhuwur wajib dijamak, suci ini tenggungi ngisa, wajib qadha. Mau menang itu sama. Yang dulu wajah-wajah susah, malah mumet utekku. Bamen kalau sopin, klub kodong mau rabi. Jadi asalnya wis menggebu-gebu pengen rabi, bahasan bareng ngaji had malah harasasan rabi. Allah ya Rabbi ya. Jadi suci neneng gune ngasar, zuhur wajib dikodok. Suci neneng gune ngisya, maghrib ya wajib dikodok. Suci neneng gune maghrib ya sholat maghrib tak. Suci neneng gune zuhur ya zuhur tak. Neneng gune subuh ya subuh tak. Wes ngono. Mudeng ya. Wes ngono mas. Jaman malah soal suwe. Perkara nek jelas aja diruwet nih malah tambah ruwet. Wes ngaji manani sama telung pertemuan gak manani mundak tulisane mundak tambah elek. Ya wes elek tambah elek. Ora kok mundak elek. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi bi-tarayni amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram. Wa yahrumu lan haram bil haid sebab haid. Wa fi ba'din nusakhi. Wa yahrumu lan haram bil haid sebab haid. Wa fi ba'din nusakhi lan iku tetap ing dalam sebagian pira-pira tuladane kitab makan. Wa fi ba'din nusakhi lan iku tetap ing dalam sebagian pira-pira tuladane kitab makan. Wa yahrumu alal haid. Utawi dawuh wayah rumu alal haid. Al haram al haid ing ngatasé wong kang haid. Apa? Samaniatu asya, walu pira-pira perkara. Diharamkan sebab haid, nggih, dalam satu nusah, satu redaksi kitab lain diharamkan bagi wanita yang haid yaitu 8 perkara. Napa mawon ahad dua utawi salah siji ne samania iku as-shalatu shalat. Fardun iku sholat fardu au naflan utawa iku sholat sunnah. Wakadalan iku kaya mengkono-mengkono as-sholat. Wakadalan iku kaya mengkono-mengkono as-sholat sajdatu tilawati utawi sujud tilawah. Sujud sing disebabno tilawah. Wasyukri lan sujud syukur. Yang pertama, wanita haid haram sholat. Haram sholat, ya orang wajib qadha. Orang wajib qadha. Nanti qadha ini pripun? Makro. Nanti qadha ini makro. Mama enak uang kesergepan. Ya enak sing model masalah sholat. Orang haid ya tangga orang sholat. Enak sing kesergepan. Mau sholat, sering pertanyaan ini, sering pertanyaan. Nah, yang sing diharamkan karena jenisnya sholat, kok kayak enak masalah wudhu kan kayak nggak ada keharam. Nah, sering uang haid, wanita haid itu haram wudhu. Haram apa wudhu? Karena wudhu termasuk bersuci, bersuci itu termasuk ibadah. Itu sering ada pertanyaannya. Bagaimana kalau ada seorang wanita itu sudah punya adat kebiasaan itu wudu apa juga imul hadat kalimatul hadat lu nang lagi dari wudu astagfirullahalazim mau mending itu sangat tapi kau wc aku salah jadi sesungguhnya enggak rai-rai sumpah malah keliru dino itu oleh sangkul lisan enek uang seneng ini dai meludu dai matur ludu sama itu jadi pas waya head itu udah dulu dijarak buat tempat yuk rapi ya piye ngibadah itu rambut juta enek uang itu head kulingannya dikne apa jenenge sholat sunnah kulingannya wudu kulingan macam-macam kulingan macam Quran macam-macam lagi kaya haid kok wis gak marem orang maca Quran bendinane aku maca Quran kok wis tetak maca wae. Ya malah haram. Jadi sampean dengan niat ninggalno wudu, ninggalno salat, ninggalno maca Quran, iku niate iku manut syarat wis dadi ibadah. Aja sok kesregepen. Jadi ya sampean para wanita iku eh wong wedok ya, sampean kulino wudu terus pas saya head ninggalno wudu niat manut syariat iku wis dadi ibadah. Ya padha karo sampean pas saya suci wudu wis padha wae. Sak terus sing pokoke wudu. Salat karo makno. Ya, rasa sergap-sergap. Makane bolak-balik terkadang nek perkara ketoke apik tapi yo ora tek bener ya. Sholat itu tapi nek ngodoni napa jenenge mergo apa sebab ditinggal sebab haid itu hukumnya malah makruh. Dan terus piye dadi dadine tan apin duna flan mutlak dadine masuk sholat sunnah mutlak orangnya ganjaran dan apa ngakur pengurus orangnya ganjaran daripada ngodoni sholat mamane haidnya 15 dino loh. Ya pengen lima rakaat lah, kalau mau gue niat karuan niat sholat sunnah mut
malah oleh ganjarane. Nanti orang cerdas itu melakukan perkara yang jenah-jenah enak manfaatin. Karena ini falau kodet ha kuriha. Seandainya si wanita mengkodet mekro buatan arti dunaf lan mutrakon. Jadi sholat sunnah mutlak la sawa abafihi ala muktamad. Menurut kalau muktamad tidak ada pahalanya. Khilafan lil khotib, lek cara nang khotib ya ini. Nek poso wajib, ya. Mergo alasane ngene iku, nek poso kan jebret. Nek salat ya wajib kok ya kudu ya. Iya termasuk dispensasi. Mergo iki termasuk hadis sing gak isya, kunna nukmaru bi qada'i shaum wa la nukmaru bi qada'i shalah. Kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada shaum. Oh jelas. Termasuk tidak diperbolehkan disamakan dengan sholat ini ku sujud tilawah dan sujud syukur. Tilawah disebabkan maca surat ayat Al-Qur'an, ayat sajdah. Ya, sing enek sajdah itu berarti disunnahkan sujud tilawah. Potong anu serat tahu. Mugo sujud tilawah itu tak terang dengar. Sujud tilawah itu enek sing nggone jero sholat, enek sing kharijah sholat. Sini gini jero sholat, contoh sampai ini sholat maca surat, sama ngerti ini surat ikhra ewas judu wakul tarib iku lihat pas ini gini sholat rasa wayah was judu wakul tarib subhanallah, alhamdulillah, wala ya wala lucu mana iku lihat sampai sholat was judu wakul tarib ya langsung sujud sujud, terus ngaduk mana nek pengen terus ini maca surat mana ya monggo terus nek ora ya langsung ruko iktidal lagi sujud de sholat nek mbok lakone sampe dadi imam malah dadi perkara Mbah Yai men ge lho aliran sesat aliran sesat piye masuk urung rukuk ora sujud to. Sujud ngadek maneh, rukuk maneh. Ngadek wong goblok-goblok iku. Yo piye sing kira-kira enek fitnah gara-gara fitnah iku sujud dilakoni lah. Mau sujud tilawah hukumnya apa sun? Nek di luar sholat kan biasanya sampe nek maca ayat sajdah iku sampe terus maca tasbih subhanallah alhamdulillah. Iku kan alternatif aslinya anjurannya bukan tasbih. Anjuran ini tetap sujud tilawah. Yang ini pada Quran biasa. Makanya ada yang ini pada kudul. Ada yang jelas bareng-bareng mau coba apa ngaji, apa simaan kubro ini. Sandinya misalkan mau nekel Quran, sandinya payah surat sajdah. Disalehno sujud, takbir, Allahu Akbar, sujud, sajadah wajib satu sikai, terus napa jenisnya, nunggu awal rup, kata tahiyat, langsung salam. Ya, jangan salah. Wes, kan terus sama Quran aneh. Lamun ning nggone desa-desa, umum maca apa tas? Iki mung ngene aras-arasan apa? Kita kenalan ben mudil sama. Engko ben nang ora kok. Aneh-aneh ayo. Ayo sajuda kok orang maca tasbih kok malah sujud lho. Sing mau sing sujud malah disalahno to. Oh, sama goblok itu kok aneh-aneh lho. Lho masalahe ngene, masalahe wong awam ku sing dingerteni ku lek ayat sajdah ku ya mocone tas. Mergo apa? Mergo yo urung anek sing marahi. Ya ini ora marah. Nyor saya kadang kiai yo ora mudeng. Eh desa lho yo. Mergo kiai ora sing ngale, mergo kiai iki ae. Kiai itu mustaqim apa iki ae. Kiai. Kiai. Kiai ku ora mesti kan. Sekedar apa jenenge wis ben sampean mudeng lah engko nek sampean duwe santri ben iso nerangno mbah yo kudu iso dadi kiai sampean mbah ngaji 3 tahun mosok budaya surang tawe patul korep ngetandan buka majelis wah ngaji seh men Semen. Sujud syukur, waduh.
sunat sejujurnya ya oleh lho, sama disambekan aja nikmat lah. Anggap lu nikmat itu yang duit-duit oke tok lho. Sambekan, yang bisa ngomong, yang bisa delok, tangi-tangi, yang bisa melek itu lho. Iya, apa jenisnya nikmat. Itu gak oleh wong hebon. Bertani tegang kaping pindu iku ansomu poso fardun iku poso fardu au naflat utoyo poso sunnah. Waduh gak oleh. Meskipun kurang 6 menit buka itu ora iso lak terus nang mana-mana yo ora iso. Ya yo tetep apa jenenge wajib batal. Jadi diarani poso itu kudu enek niate, tapi nek ndur sekedar gak mangan gak ngombe ndak masalah. Karena sing dikatakan kuat as-shaum imsakun an muftirin napa jami'an nahar biniatin maksusotin. Enek kata-kata niat gak niat gak masalah. Nek wong wedok misalkan ini apa jenenge orang aras rasang mangan awet esok sampai sore orang mangan orang ngombe orang diniati yo ndak masalah orang dosa meskipun dia dalam keadaan haid ya orang dosa yang bisa menjadikan orang mangan orang ngombe orang nyapopo iku iso diarani poso iku elek enek ni. Bismillahirrahmanirrahim wa tali itu ta kang kaping telu termasuk wong haid ngene misalkan dene napa kok keluar darah aku keluar darah wis tak niati apa batal ora kudu langsung ngombe nek nek kudu langsung ngombe meskipun ya sebagian tetap harus dibatalkan dengan nyata wa tali itu tekan kaping telu iku qiraatul qur'ani maca alquran wong haid gak kena maca alquran ya sing jenenge maca iku yo maca keluar apa jenenge keluar suara sering kita kau nih, ini tu jaga apalan bi, yes, saya mau bi, oleh. Masa aje macam-macam, malah saya ingin gulek, cinti gulek itu sing nak, sing gulek kalau sing kena. Makanya saya akhir pondok Quran itu sing, yes, meskipun bucaya hati, panjang pun wajib, setoran, sing terusan, sing pondok hati-hati yang buat. Hati-hati, kiai ini hati-hati us. Begitu head ya, wis gak usah. Karena untuk menjaga hafalan itu tidak harus mengeluarkan suara. Yes, bro. Apa jenenge nyekeli, misalkan Quran, mushaf, tafsir Jalalain kan bisa nyekeli. Tau nih, lewat HP. Sebenarnya tidak keluar suara. Ini diniati zikir, Pak. Gue udah beri ada penjelasan sebenarnya. Tak jalan ini sendikan sing diniati zikir itu awalnya kan ini, jadi diiklan dengan Al-Qur'an Quran. Ayat-ayat Al-Qur'an itu tidak semua mengandung zikir. Sing anek ayat sing tentang mawa'il, dia tentang mawa'il, tentang kisah, cerita-cerita, anek sing zikir. Orang kok terus kabeh ayat Al-Qur'an itu bisa dianggap dikir, tapi meskipun seperti itu juga ada pendapat bahkan karena kalau pertama sih boleh meskipun kui mawa'il diniatnya dikir, ya bisa dianggap kaya lafal-lafal sing dikir sing jelas-jelas dikir kan kaya ucapan sama Arab mangan, maca bismillahirrahmanirrahim bismillah itu masuk adhikarul Qur'an termasuk apa? Dikir, termasuk kaya inna lillahi wa inna ilaihi subhanallah disakhara lana ya Arab lumo, itu termasuk sebagian contoh-contoh Azkarul Quran itu jelas lek wong maca kuwi diniati napa zikir niku tidak apa-apa. Nek wis kena ada pendapat yo nek diniati nuju gapalan apa wis gak apa-apa. Nek kepeng sing pendapat sing paling hati-hati yo contone biasa. Nyatane yo iso ta ta. Bojoku yo iso ngakoni, katanggonku itu setiap sampe katokne biro Quran tafsir Jalalain biro kanggo khusus nek bocah-bocah waya undur iki cetok. Ya cuma ku suara. Sampe ngaji karo aku baru ngadapku. Ya ngadap. Mun nek ngene pondok liya mesti pun perbolehkan sing Quran terjemah lah sing napa jenenge sing oleh meskipun dalam keadaan banjar-banjare head ya oleh napa oleh ngaji oleh setoran ya iku wis beda-beda. Jadi kata-kata menyalahkan harus modus enek-enek dasarnya kan oke melok biasa. Bagi itu kan kalau mau ngapa lu tidak sekedar
sekedar hafal itu pengen pilihan itu pengen beli keberkahan. Karena tidak semua orang menjaga hafalan harus mengeluarkan suara. Pengurungoknya ya bisa ini terambil-ambil kan wong. Nih sampai aku nyatanya orang tau ngapal nyanyian di hafal pinang-pinang lho. Apa tau ngurut jasa? Jambreng itu vokalis itu aku dulu hafal itu mereka yang dari Elsane itu bendino sekarang sudah dulu subhanallah meskipun dia head ya head masul mushafi, demak mushaf. Mushaf iku apa? Wa utawi mushaf iku ismun aran. Lil maktubi ketuwe perkara kang den tulis. Perkara kang den tulis min kalamillah saking dawuh Gusti Allah ini Al-Qur'an iku bainad dafataini ing dalem antarané apa dua lembaran iki. Wa hamlu lan gawa mushaf illa idza khafat kejaba nalikane kuwatir sapa mar'ah sapa wong adem sapa haid nggih ali ing atase mushaf. Nomor 4 gak oleh demo ndak boleh memegang dan membawa mushaf. Mushaf iku apa? Mushaf iku pokoke apa ae sing enek tulisane Al-Qur'an sing ning kono li dirosake. Sing tulisan mau tujuane wong nulis iku bendi ya apa dresak ke wacan-wacan iku ning gone triplek sing ditempelkan tembok iku ana ayat ya ayyul ladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum kang dikira lah ayat Al-Qur'an niki lek tujuane wong iku nulis memang dhewe wacan-wacan dhewe dres-dresan maka kuwi termasuk mushaf iku ora kudu koyo cek basane basa sing familiar Quran ping 30 juz iku ndak. Minat basa sing bener gak Quran. Basa sing bener mushaf. Ning sampean ning desa ngomong mushaf yo malah dadi dagelan maneh. Aku jenenge mushaf kok napa? Mushaf. Mushaf apa? Iki iki jenenge Quran. Oh iki jenenge anyar iki. Sawang goblok ku budi menak goblok. Ora kono malah dhewe ya sampean. Ya padha rame. Nggih nggih nggih. Niku Quran bab Quran. Padha kaya ya udah saya pasane dilolokne. Wong nduk pilang perantor ora ngerti jenenge Quran. Robot lho. Sing nyar-nyar ya. Sing bimber sopo? Manut ta daripada iku malah robot lho. Eh iku antara basa sing jeneng apa sing bener apa mus. Papan tulis ditulis bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayatun minal Fatihah. Jadi minal apa Qur'an. Lah ning kono lek misalkan aku nulis papan tulis iki tujuane lidar silid dirosa anggus digo wacana-wacana maka mushaf iki termasuk papan tulis termasuk mushaf. Wong hadat wong had wong junub hadat cilik demok iki gowo yo hukume hak arek tujuan sing nulis nek ora ono Pak yo sanggep menawa piye ngene terus yo lanke yo pucare tujuan sing nulis tujuan sing tapi secara umum kalau mau itu tujuannya kan lizina untuk apiasan ya supaya maka tidak termasuk apa memang tujuan biasanya orang tuh dengan apa terus ditulis ini undur cewe Bismillahirrahmanirrahim tujuan ini tabarruk ngalap barokah lawan tulisan Bismillahirrahmanirrahim maka tidak termasuk apa jimat
jimat itu barang siji diru tumat jadi sana juga kabeh itu mau tulisan Arab ya kayak sama bisa namanya surah terus bismillahirrahmanirrahim pin telung atus pin satus telulas wah mau nak terus iki gari bla 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 wah dibekek ya Allah ya amin iki mergo tujuannya sampai nulis itu digo jimat digo tabaruk kala barukah kelawan apa tulisan nau maka aku gak termasuk mus aku ngalung itu ya apa HP sini jero HP gini ada aplikasi itu gak termasuk mushaf karena aku gak termasuk maku tiba itu jarinya mus model piye aplikasi model kan gak orang tulis tulis itu model piye piye pancaran piye sinar piye sambung lah kira kira jenis musuh, punya kabi, polisi opo, dan nak tato pi ayo repot ni. Alat barokah, alat tato. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi musaf kau oleh, lumok kau oleh, gua kau. Kecuali nek ning kono diniati karo nggowo barang. Sakan iki wis iki hanya bahkan nek ning gone sak ibro opo dom. Meskipun barang sing digowo seberat jarum iki lho. Aku nggowo ngesake musaf, nggih. Oh itu head, nggih nek ala napa jenenge sak durunge head utawa ndekne bocah pondok arep liburan ya. Wes tase. Kok musafe arep digowo dilebokne jero tas. Niku nek jero nek bareng macem-macem ya enek sing pambine, enek jilbabe. Niku yo dicampur-campur karo jeroane lah bae. Sakaruman. Lah iki kok misalnya jero kulo konten iki jadi lebokne mushaf kuwi ning nggone jero kene. Maka jero tas sing enek mushafe iki digowo wedok sing hek gak popo lek di niate nggowo barang. Ten yo. Wal khamisu ta kang kaping gangsal iku ad-dukhul masjid mlebu masjid. Lil haidi kedue wadon haid. In khaufat lamun kuatir sapa haid kalu tau ing nggo berarti jibrati ngotori nggo pais tersalah bosone piye masjid. Yang nomor 5 termasuk yang diharamkan untuk wanita yang haid adalah masuk ke dalam masjid jika wanita tersebut takut darahnya akan apa? Netes ngotori masjid. Saiki wis enek roti tawar ya sama. Wis enek pembalut macam-macam ya insyaallah sama. Nek durung mlebu tok lho ya. Mlebu tok, mlebu. Sepetu. Eh, jaman masjid, meskipun kok nganggo apa jenis pempes double piro ae panggah haro. Kok pempes apa jenis pembalut? Wes adi sute kang kaping 6 iku aktuar tuwah, padha mergo tuwah niku fardhu niku fardhu auna fardhu utawa mergo tuwah iku padha karo salat. Tuhan itu berdua ada sholat. Beda nih yang gue sholat orang oleh omong, yang gue telah oleh omong. Nah, itu berdua. Wasabi utekan kalian pintu ke alwat ku wati. Yang orang oleh mana? Wati. Wati orang oleh, wati itu jimat. Orang wati tau gue bakal ngomong air. Jimat kumpul, orang oleh. Mereka, dari kanji Nabi, isna'u kulla syai'in ilan nikah ya. Berbuatlah kalian apa saja kecuali nikah il jima wa yusannu lantin sunnahki liman kedua wong wati akan wati sopong man fi ikbali dami ing dalem madepe gete maksudnya madepe gete waya banjar-banjar gete apa atasot duku sodako bidinarin kelawan sak dinar
waliman dan kedua uang pati akan mati sama manfi idbari yang dalam mungkur dam itu wis mentek wis mampet atau bahkan tapi orang adus di ini and apa jenisnya apa atas itu sodako binis di dinarin kelaman setengah dinar tidak boleh orang oleh wati ini umpomos kebelajut ini wati ini disunahkan sodako sakti ya, kesak ini sakitnya 2 juta luwih haram malah sampai di daunnya enak jauh wong wati pas payah si istri niku head niku seandainya sebab wati mau dikersakno dadi anak bikin ku anaknya sudah duwe ini loro juzang atau baros juzang itu lepra kusta baros itu belang-belang kecuali nek memang wedi wis gak kuat ngempet sahwat sing lanang mulai ora wati gak jima karo bojone malah ndikne zina maka diperbolehkan sama sik iso ngempet yo terusé di mau tapi nu tegang kaping 8 iku al istimta' ngalap suka-suka ngalap seneng-seneng ben bima kelawan anggota bina surat ikan tetap yang dalam antaranya wudil warubat yang dengkul minal mar'ati sangking wong wadun falayah rumu mongko ora haram apal istimta ngalap seneng-seneng bima kelawan surah warubat wala bima lan ora kelawan perkara kau kau makan sandure surah warubat al-mukhtari mungkau kanjen pilih di syarah ilmu wadzabi dalam syarah kitab wadzab wes termasuk mana yang diharamkan sebab nopo? Sebab haid niku berhubungan badan di antara pusar dan lutut. Ya. Gak oleh contoh Syafi'iyah, contoh mazhab Hanafiyah gak popo. Karena Hanafiyah itu yang penting gak jima. Ini kan cara dekat cara nek gak pikir nopo? Idza jitama'al halal wal haram ghulibal haram. Niku dasar hadis niko dipun laka minal haidi ma faqal izar nggih jadi ana mabo andan sahabat Kanjeng Nabi sing matur ning Kanjeng Nabi ya matur ning Kanjeng Nabi suila amma yahillu lirajul min imraati wa yahaidun faqala ma faqal izar wa qasad ma fi bima bumi ya umum khabar muslim isna'u kula syait lan hadisnya ya ada dua hadis nih hadis yang pertama ya ini hadis isna'u kula syait lan nikah mau tak sampai kan jadi berbuatlah kalian apa saja kecuali napa nikah ana mana hadis ini hadis itu pada sahih laka min al-haidi ma faqal isya bagimu ya, untuk anak-anaknya head adalah anggota yang di atas sarung. Sanduri sarung, sarungan kan juga mikirnya sanduri kan udel muka. Boleh. Maka sing digo madzhab Syafi'iyah niku sing qaidah hadir laka minal haidi ma faqal izar. Iki. Mergo nopo dikhawatirkan lek pupu iku diolehno. Mamane cara mengikuti hadis ma isna'u kula syai'lan nikah berbuatlah kalian apa saja kecuali nikah iku oleh do arep dolanan nyuwun sewu dolanan bokonge dolanan apa jenenge pupune oh keselama ora jinak ora mati yo gak apa-apa lah tapi jenenge piye-piye iki yo kuatir engko lek sahwate memuncak ora kuat nah wis delok cok pripun ora oleh male sampe akhir meskipun ora sahabat ya ora di area terlarang yuk bojone pas wayahe iku wis bagian area kene mana perlu wis digem
jebok ngono ae. Ya. Sekarang parkir. Oke, yo. P. Parkir dia oleh aja ning kono. Ane ane. Ane kok hadite kan enggak nggunakake ayat apa kan terus alun wes alun kan hayu kul huwa fa tazilun nisaa fil mahyudi wala taqrabuhunna hatta yuhur. Hatta yuhur niku sampai atus. Sampai atus. Makane hatta yuhurna niku lek cara makna yak yuhurna nek makna makna yuhurna iki yang diambil mazhab Hanafiyah. Iki mengikuti yuhurna niku sempeting mampet belum mandi oleh ngaji di takon. Sakumpame kula head nggih. Dek mon mampet tapi dek mandi niku kumpul kali bojo kula ben aduse mesti sanan paling ora. Ya karep tuk induan. Ya. Dadi digo adus head karo adus apa? Jima. Yo mboten oleh Bu Madzhab Syafi'iyah gak oleh. Karena Madzhab Syafi'iyah niku kan ada riwayat hakayat toharna. Jadi yang diambil oleh Madzhab Syafi'iyah bukan jadi dalam madzhab Syafi'iyah itu mengikuti qiraah Al-Qur'an yang hatta yathharna bukan mengikuti qiraah hatta yathharna. Meskipun kita qiraah kita qiraah Imam Asim Emir Hafiz kita membaca hatta yathharna tapi niki dalam fikih kita mengikuti madzhab Syafi'iyah yang mengikuti napa bacaan Al-Qur'an hatta yathharna. Jadi yathharna itu ba'dal inqita' wa ba'dal usri. Jadi setelah mampet kita dan juga setelah ngapa mandi nanti head baru boleh apa kum? Ahlan bib. Ahlan. Alhamdulillah. Ya, jadi head oleh. Liane oleh bu aku kapak nes udul muga dengkul mudul nih alas bu piye no tungkai bujumu ada bu abu bu apa nes dengkule piye salah apa udul bu uti udul itu. Bener tapi lo ya? Oleh. Iya, oleh udah tenang udah. Ojo kok, iya ralau ibu. Ini ibu yang tak liat ini oleh. Dan mboten ngaji niki pripun kan? Dikeluarkan grup mawon pripun? Sing pun suwe gak ora ketok ngaji. Nggih niku langsung ae. Langsung mawon nggih. Daftar ulang. Dari pagi prasi. Admin. Tapi mangke iki langsung sing suwe gak enak langsung dikeluarkan ngatur nggih. Nggih nggih. Sok-sok santri anyar akeh dene iki. Abang baik grup. Alhamdulillah. Nggih, ada yang tanya monggo. Amin, tanya. Mau tanya. Kapan selesainya? Oh nggih, monggo. Mas Radit, los mawon. Los mawon. Enggak jamak, niate qadha mengqadha dulu. Alasannya kenapa kok dulu wajib qadha kan sudah lewat. Karena zuhur itu bisa dijamak dengan rasa andenya dalam keadaan sing boleh dijamak. Salat yang bisa dijamak. Artinya di surat asar itu kan ketika salatnya dijamak itu salat zuhur boleh dilakukan di waktu asar. Tidak hanya boleh tapi malah wajib. Ada lagi? Mana tip? Istapa tau? Mobil? Ciri-ciri nak? Mobil tak kau?
kabeh ngajine wes. Pak, kula nembe digil, Pak. Wah, kan bil kalep. Oh, masuk ya. Semoga bermanfaat. Amin. Maya salli wa sallim daiman ala habibika khairul khalqi kullihim wa habibul ladzi kunta syafa'atu bi kulli hawlin min al-ahwal وَقَاسِدَنَا وَقِرْنَا مَا مَضَيَ وَسِعَ الْكَرَمِ